kayak dihantemin kayak Vena Melinda ya abis KDRT ya. Oke, yang kita pakai tadi nomor 4 ya. Ya, kita pakai nomor 4. Kalau semua boleh bisa kalau belum baik jadi kalau emang dari ibu-ibunya boleh. Sudah apa belum? Wah. Luar biasa ya. Di sini semuanya kayaknya butuh paracetamol. Sudah belum? Ini cantik sekali. Komposisinya pas. Ya, wah, akhirnya tipis juga. Dan coba deh lihat deh di kaca. Bener kan? Wajahnya jadi lebih dewy kan? Lebih glowing ya. Pas pakai foundation yang dicampurkan dengan satu tetes serum. Tapi ingat tidak semua serum bisa digunakan. Karena kalau serum yang terlalu lengket, nantinya di sini jadi pliket. Nah, jadi tidak semua serum bisa. Pun tidak semua lipstick bisa buat jadi blush on. Oke. Sekarang apakah semuanya di meja ada lipstick ini? Ada. Ada. Nah, lipstick yang color bomb kita akan pakai buat eyeshadow. Oke. Caranya. Enggak deh, aku enggak mau pakai ini deh. Nah, jadi nanti ibu-ibu kebanyakan. Oke, itu nanti buat lipstick aja. Pakai yang ini aja. Yang nomor 7. Ada? Seperti tadi, taruh di punggung tangan. Sedikit aja. Kita pakai buat eyeshadow, oke? Yuk, lihat dulu ke depan. Peran saya. Lihat ya cara pakainya. Supaya tidak cracking, cara pakainya gimana? Di titik-titik, ya, titik-titik dulu, lalu ditepuk. Waktu nitik pertama, pakai jari tengah. Oke, pas aplikasi pindah jadi jari manis. Kenapa? Karena jari tengah ini penekanannya kuat. Kalau makeup kita nggak boleh terlalu tekan. Ya, saya ulang ini kurang, saya tambahin. Tepuk pakai jari manis. Bikinnya setengah lingkaran. Kenapa setengah lingkaran? Supaya pas melek, coba melek model, tetap kelihatan eyeshadow-nya. Ya, silahkan. Oke, silahkan. Setengah lingkaran ya. Di bagian ujung sini lihat. Boleh semua lihat ke saya adik-adik, di bagian ujung mata bikin agak tebal dikit. Tambahin, pas sudah rata tambahin bagian ujung. Supaya matanya kelihatan lebih dalam. Bagus, saya akan pilih 3 the best makeup yang akan dapat satu paket produk. Oh, pilih saya. Mana mau? Kurang kelihatan. Nah, sebelah sini.
tulisan secret kuning apa? Yang foundation, yang coklat. Iya. Campur serum biar dingin. Nah, kelihatannya lebih glowing. Terus, oh, oke, okay, sip. Udah semuanya? Kalau sudah, saya minta tolong ibu boleh ya, cawannya tolong dibersihkan pakai tisu yang kotor kembali. Cawannya dibersihkan dengan tisu yang kotor kembali. Yang bekas saja, semuanya boleh dibersihkan. Cawannya sudah aman ibu? Oke, kalau aman, saya minta tolong dong cawannya ditransfer ke estafet. Setiap meja adanya di ujung meja, silakan. Ditumpuk aja bu, ditumpuk supaya bersih tempat kita. Oke, ditransfer ke ujung meja-meja yang memanjang di belakang, tolong ditransfer ke ujung sebelah sana mbak. Mbak dan adik-adik ibu boleh di ujung sana bu, ke belakang, ke belakang. Mbak Ica mungkin Kak Fajar atau Kak Wangi boleh satu orang dipanggil untuk bantu ke sana. Oke, cawannya sudah aman. Kalau sudah, kalau sudah, sekarang kita mau pakai bedak, ya. Kalau sudah kayak gini, pakai bedak tabur pun nggak apa-apa. Nah, kita akan pakai bedak taburnya Nu Face. Silakan dibuka. Oke, kalau sudah, spon bedaknya, silakan dikeluarkan. Cara pegang spon bedak adalah bukan begini lagi. Kalau udah ikut beauty class pegang bedak bukan begini, tapi pegang sponnya ditekuk saat ibu telunjuk ada di ujung. Nah, lalu kita ambil bedaknya. Ya, cara pakai bedaknya itu adalah ditepuk-tepuk. Jadi pas ngambil itu, satu kalau ngambil biasanya ya ibu-ibu kalau bedakan ngambil langsung wah selesai. Makanya bedaknya 2 tahun baru habis. Ya kan? Jadi ambil itu taruhnya di sini satu bagian dulu. Ini selesai ambil lagi, taruh lagi satu bagian. Itulah kenapa orang yang ada di mana tuh di counter-counter makeup, makeupnya pada awet karena kayak gini caranya. Ya? Oke, silakan yuk. Satu bagian, saya udah ngambil 2 bagian tapi hanya baru buat dagu sama hidung. Gak apa-apa tebal di awal, nanti dalam waktu 5 menit juga dia udah tipis sendiri. Oke. Cawannya boleh diambilin Mbak Ica, mungkin Mas Wahyu boleh di sini sama Karama untuk membantu Mbak Ica. Sisa bedaknya ibu yang ada.
lunas yang tadi belum kena eyeshadow. Sedikit aja ditaruh ya di bagian atas mata yang belum kena eyeshadow. Sisanya aja ya. Sudah selesai pakai bedaknya? Belum? Boleh, mau dihabisin juga boleh kok. Yang sudah selesai pakai bedak, silakan pakai alis. Nah, saya mau kasih tahu dulu, alis itu banyak yang suka aneh-aneh bikin alis. Ada yang alisnya alis tanggung bulan. Ya itu alisnya turun terus, jadi mukanya sedih sepanjang hari. Ada yang alisnya alis kaget, terlalu tinggi. Mau ada tuyul kek, pocong kek, siapa kek kaget terus. Tapi ada juga bikinnya udah bagus. Nah gimana bikinnya bagus? Yang pertama lihat ya di depan. Jadi alis itu terbagi menjadi tiga, yaitu pangkal, yang paling depan pangkal, lalu puncak dan ujung. Nah kita pengen tahu pangkal alis itu, sering orang bikin alisnya terlalu jauh atau terlalu dekat. Sebenarnya patokannya segimana? Patokannya adalah dia satu garis lurus sama ujung mata yang dalam. Nah, berarti di sini saya kasih titik biar saya tahu. Puncak alis adalah bulu alis yang paling tinggi. Nanti lihat di kaca, bulu alisnya yang paling tinggi mana? Oh, yang ini. Oke, saya kasih titik. Ujung alis, supaya gak kependekan atau kepanjangan, caranya diukurnya adalah dari cuping hidung, pakai pensil alis, dari cuping hidung ke ujung mata luar. Ini dia titiknya. Nah, kasih titik. Ya, ke ujung mata luar ukurnya, ke ujung mata yang luar. Oke, kalau sudah, waktu bikin alis itu jangan alisnya bikin dari depan, tapi dari tengah. Lihat saya dulu. Dari tengah. Karena ini alisnya udah banyak, jadi saya cuma ngisi bagian yang kosong-kosong aja. Jangan bener-bener ngelukis, nanti jadi serem. Ya, nah saya cuma ngisi bagian yang kosong-kosong aja. Kebetulan alis yang pensil alis Nuvis ini enak banget dan waterproof, jadi sekali oles langsung keluar warnanya. Terus bagian depannya gimana dong kalau bikinnya dari tengah? Bagian depan pakai sikat alisnya, disikat-sikat tapi arahnya ke atas. Nah, jadi bulu alis itu ngikatnya ke atas supaya alisnya jadi kelihatan natural. Terus ada yang nanya, Mbak, kalau pensil alis bagusan warna apa gitu ya? Jadi pensil alis mau warna hitam, mau warna coklat bagus. Ngikutin apa? Ngikutin bulu alisnya. Kalau bulu alisnya tebel banget warna hitam, sebaiknya hitam. Tapi kalau bulu alisnya tipis, sebaiknya coklat. Ya.
Gak usah ditekan ibu, bikin alis, ngambang aja pensil alisnya supaya gak kelihatan kaku. Sebelahnya silakan dibikin juga. Jangan lupa cara ngukurnya ya. Oke, sudah jadi. Sudah selesai? Kakak MC, mana nih kakak MC? Boleh minta tolong ibu, ibu Iit untuk membantu memilih 3 orang nanti di best makeup. Iya. Sama ibu Dwi lah yang ikut bantu memilih. Boleh ya, Bu Dwi? Jadi nanti, iya belum. Saya baru nanti mau minta tolong ibu Dwi memilih 1, ibu Iit memilih 1. Oke, sudah selesai? Belum ya, ditungguin boleh. Oke, yang sudah selesai boleh langsung pakai lipstick. Lipstick yang dipakai adalah yang color bomb. Oke, ya nanti setelah ini ya. Atau di tengah juga ada, silakan. Ini lipstick yang color bomb boleh dipakai. Cara pakai lipstick itu adalah jangan begini, biasa pakai lipstick begini kan? Bolak-balik keluar ini yang panjang, patah nanti. Keluarinnya dikit aja. Terus pakai lipstick itu senyum. Seperti banyak seperti bilang huruf E. Iya. Supaya garis-garis bibirnya terbuka. Lalu bikinnya kalau mau mengulang itu adalah yang pasti dari ujung ke tengah. Ujung ke tengah. Mau diulang lagi pokoknya dari ujung ke tengah. Jangan bolak-balik. Ya. Oke, Bu Ii, nanti minta tolong pilih bagian yang sebelah sini, Bu Ii. Nanti Ibu Dwi sebelah sini. Kita akan memilih versi cowok yang akan memilih di sini. Bapak kepala sekolah ada enggak? Kakak MC, Bapak kepala sekolah masih ada enggak? Masih? Ya, boleh. Minta tolong Bapak Samingin untuk datang menjadi satu dewan juri. Iya. Oke, nanti tapi mungkin sekarang boleh mau lihat-lihat dulu kira-kira yang mana boleh. Tapi nanti kita akan pilih setelah semuanya selesai. Sudah selesai, silakan cap dan bandananya dibuka.
sudah selesai, boleh dibuka ke bandananya. Kenapa tuh? Oh, nanti belum. Masih menilai satu-satu dulu, karena nanti kita menilai setelah buka cap bandana. Ya, baik. Dilihat aja dulu, ditilik-tilik, intip-intip. Karena nanti kita akan melihat secara total ya. Oh, Ibu Dwi udah sampai belakang. Yang mana kira-kira ya? Cantik banget ya modelnya, cek kece ya, cantik ya. Namanya Mbak siapa tadi? Mbak Devika. Tunggu di sini ya Mbak Dev. Mbak Ica, boleh minta tolong setiap 1, 2, 3 dikasih kantong plastik buat sampah Mbak Ica. Dikasih aja di ujung nanti biar estafet ke depan. Halo Mas Amin. Bapak nanti mau minta tolong memilih yang tercantik. Terapi makeupnya versi cowok di sebelah sini nanti Pak. Versi cowok ya? Iya, kalau yang 1, 2 ini versi cewek nih, ini versi cowok. Iya, nanti KKN ini. Ah, mana ibu ini ibu ya? Ah, kebetulan ibu yang milih untuk Ibu Dwi. Oke, sudah selesai. Kalau sudah kayak bandananya boleh dilepas. Iya, boleh didampingin. Yang masih ada di tengah bandananya boleh tolong ke ujung, Mbak, adik-adik.
Adik-adik yang di meja tengah, ya bandananya tolong ditransfer ke sana. Terus yang di meja sini boleh minta tolong nggak capnya sayang? Nah itu masih ada cap yang di belakang kursi. Tolong ditransfer ke ujung. Ya supaya nanti pas penilaian sudah nggak apa-apa Bu Dwi. Bu Dwi nggak apa-apa nanti bagian depan kita ambil. Ya. Sekarang tolong kacanya, silakan kacanya ditransfer ke ujung. Ke belakang Ibu. Silakan kacanya. Lalu Mbak Ica akan ngambilin lipstik, bedak tabur, pensil alis. Silakan, tolong bedak taburnya ditutup kembali. Dan spons, Mbak Ica akan mengambil yang kecil-kecil. Karama dan Mas Wahyu akan mengambil cap bandana. Ini meja pinggir masih ada kaca, tolong kacanya ditransfer saya. Nanti keburu retak. Keburu retak ya. Ini karena Pak Sam udah mau milih, gak sabar nih Pak Sam mau bawa pulang ibu ya. Bukan mau milih, tapi mau bawa pulang ibu. Manglingin ya, siapa yang bilang manglingin ya? Tapi ternyata sekarang semua sudah tahu bahwa makeup yang cat itu tidak perlu tebel, benar gak? Jadi makeup yang flawless, yang natural, kalau kita aplikasinya benar pun hasilnya cantik. Hari ini kita nggak pakai eyeliner, kita nggak pakai maskara, tapi semua tetap terlihat cantik, ya. Apalagi ditambahin maskara, ya. Tapi hari ini kita belajar benar-benar flawless makeup, jadi tanpa maskara dan eyeliner. Oke, kita masih menunggu kacanya, tolong ditransfer kaca ke belakang, meja paling pinggir. Kaca tolong di estafet ke belakang. Iya, Ibu Dwi sudah dapat kayaknya ya. Sudah belum Bu? Oke, sebentar Bu Dwi sambil Ibu memilih nanti kita akan kasih musik. Ya. Boleh disiapkan musik yang menegangkan untuk pemilihan, tapi nanti dulu, jangan disertai dulu. Ini Pak Sam ini, waduh, ajudannya sampai dua ya buat memilih. Tambah satu lagi tiga ajudannya. Ya, kita tunggu sebentar, mau di clear up dulu supaya pada saat penilaian semuanya dalam kondisi bersih. Saya minta tolong kalau ada sampah-sampah makanan boleh dirapikan depan mejanya, Bapak Ibu. Kalau ada sampah apa tuh, tisu kapas, boleh dikumpulkan di satu titik supaya kita rapi, karena cantik tidak hanya cantik wajah tapi juga harus